Pemirsa, hati-hati saat memberikan anak bermain ponsel di luar rumah. Di Kota Bekasi, Jawa Barat, dua bocah jadi korban penjamretan saat bermain di depan rumahnya. Dalam rekaman kamera CCTV yang terpasang di Gang Swadaya, Kelurahan Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat ini nampak empat orang pelaku berboncengan dengan dua sepeda motor menjamret ponsel milik seorang bocah. Para pelaku yang diduga masih remaja ini sebelumnya berputar-putar mengawasi situasi, lalu mendekati dua anak dan merampas ponsel yang dipegang salah satu korban. Warga yang mendengar anaknya berteriak sempat mengejar para pelaku, namun pelaku berhasil melarikan diri dengan sepeda motornya. Dua motor, boncengan, empat orang, dia langsung putar balik, karena di sini gangnya gang buntu, dia mungkin ngelihat anak saya bawa HP, masih kecil kan, dia berani, dia putar balik, langsung ambil HP, langsung kabur, kencang di Uber, di sini nggak kena. Aksi penjamretan di sekitar lokasi ini sudah ketiga kalinya dalam sebulan terakhir. Berbekal rekaman CCTV, petugas pun sudah dapat mengidentifikasi pelaku. Kasus ini ditangani Polsek Bekasi Timur dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.